Mbah Sinten namanya, Mbah? Namanya Mbah Sinten. Namanya Mbah siapa? Namanya Mbah siapa? Pak Iskandar. Pak Iskandar. Umurnya berapa Pak Iskandar? Umurnya? Umurnya 80. 80. Tinggalnya di mana tinggalnya? Rumahnya di mana? Rumahnya? Gebang Lor nomor 4. Celake tiyang jualan pecel kalau pagi. Yang madep utara. Memang daleme mriku, Mbah? Daleme mriku. Ibu mriki. Oh, ibu mriki. Mulai tahun 50 Tenggebang. Aslinya Gresik. Niki sadean buah niki saben dinten ta? Sadean buah niki saben dinten ta? Biasane teng pundi sadeane? Sadeane ya mriki terus bali kana TS. Pokoke mubeng. Mubenge mboten mesti jam pinten? Mubenge mboten mesti jam pinten? Budale. Jam 09. Jam 09 enjing. Sampai jam pinten biasane? Asar mantu. Sak telase nggih. Iya. Nggih, niki sadean buah nggih. Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Siang hari ini saya sedang lewat di Jalan Keputih Utara di Surabaya. Nggak sengaja ketemu dengan Mbah Iskandar. Usianya sudah 80 tahun dan beliau ini jualan buah-buahan. Jadi Mbah Iskandar ini rumahnya di Gebang Lor, di dekat kampus ITS, dan mendorong gerobaknya menjajakan buah. Tadi saya lihat buahnya itu ada semangka, terus ada pepaya. Nah, ini semangkanya. Semangka ini buah favorit saya kebetulan. Jadi hampir setiap hari saya memang selalu beli buah semangka. Nah, sekarang dicicipi yuk. Ini potongannya segini, harganya Rp2.000. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Niki setiap hari sadean buah, Mbak. Setiap hari sadean. Saben dinten sadean. Mulai. Biasane liwat pundi, Mbak, sadeane? Liwat pundi? ITS. Terus ngetan mriki jalan Kejawan Putih Tambak. Terus jalan ke Putih Utara ini. Wae beto pinten, Mbak? Beto pinten? 50 potong. Setunggal potong pinten? 2.000. 2.000. Berarti nek laku semua 100.000, nggih. Kalau gitu buahnya saya beli semua aja, Mbak. Buahnya saya beli semua, tapi saya cuma ngambil 5, nanti yang lain kalau ada yang beli jenengan paring akan mawon nggih. Setunggal atau sewu. Napa? Boten. Niki buahe kula tumbas semua. Tapi kula cuma mendet gangsal. Mengke liyane sisane jenengan paring akan ke tiang-tiang sing tumbas nggih. Nggih. Boten nggih, Mbah. Napa? Boten, namar baik. Nggih. Niki kan semua kula tumbas, kula borong sedoyo. Tapi kula pun cuman mendegangsa. Nggih sing liyane jenengan suka akan ke
yang tiang, oke. 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 Ini kula amin. Ini kula tambahi kali atus, Mbah. Damel niki damel ngobati tangane sing suwek niki, Mbah, nggih. Nggih. Teman-teman, Mbak Iskandar ini setiap hari jualan buah dari Gebang Lor sampai ke Jalan Keputih sini. Itu mendorong dagangannya mulai sekitar jam 9 sampai asar. Dagangannya nggak banyak, cuma 50 potong dan itu kalau di total nilainya sekitar Rp100.000. Kalau teman-teman ketemu dengan Mbak Iskandar, silakan nanti dibeli buahnya. Tadi jualannya itu ada semangka, terus ada pepaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!